Ini saya pergi itu kan pertama ada pada sektor ada transportasi dan telekomunikasi, kedua adalah pertanian, ketiga adalah industri. Nah, pendekatan kita, kalau kita melakukan pendekatan sosial saja, kita melakukan pendekatan kepada pendekatan ini akan berbahaya. Dan karena ini hubungan ini perlu diperhatikan, dan karena itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ bisa kita menjadi hasil hasil data yang kita dapat dari data BPS yang kita. Kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, standarnya entrepreneur itu harus minimal 2%. Tapi data di kota kita ini sampai dengan sini baru 0,7. Saya sekali kembali waktu yang terbatas untuk percakapan ini. Silakan kawan-kawan. Berita luas dulu kepada masyarakat luas yang mau berlaku dari Prof. Cabut nomor urut 5. Saya tidak siap. Pemerintah itu paling kurang dari